video kali ini, aku bakal membahas bagaimana cara membuat efek kedipan lampu dengan menggunakan aplikasi PixArt dan KineMaster. Dan langsung saja kita buka aplikasi PixArt. Dan di sini aku udah mengimport sebuah foto. Nah, untuk cara awal ini sebenarnya hampir mirip dengan tutorialku sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat tampilan cyberpunk dan synthwave art. Dan pada kali ini aku bakal menggunakan cara yang agak berbeda. Dan langsung saja kita masuk ke menu tools, kemudian pilih crop. Di sini kita crop menjadi 16:9. Dan kita simpan foto ini ke galeri. Jika selesai, kemudian kita akan membuat efek cahaya pada bagian tulisan. Jadi kita masuk ke menu efek, kemudian pilih di bagian colors, dan gunakanlah efek black and white. Dan pastikan tulisan tersebut benar-benar warna hitam. Kemudian kamu bisa mengubah amount untuk mengubah kedetailannya. Di sini aku mengaturnya menjadi sekitar 75. Dan kita klik icon replace di bagian atas. Kemudian gunakanlah efek negatif supaya warnanya kebalik. Jadi tulisan tersebut yang warna hitam berubah menjadi putih. Dan kita simpan foto ini ke galeri. Jika selesai, kemudian klik undo 2 kali. Selanjutnya, kita akan menggabungkan dan membuat efek glow di menu draw ini. Pertama, kita akan menambahkan efek tulisan putih. Jadi kita masuk ke layer, kemudian klik icon plus, dan pilih foto layer. Tambahkanlah foto black and white yang baru saja kita buat. Dan kita ubah blendingnya menjadi screen. Kemudian kita masuk ke eraser. Aku mengatur erasernya seperti ini. Kemudian hapuslah di bagian-bagian yang tidak diinginkan. Dan ini adalah perbedaannya. Kemudian kita akan membuat efek glow. Jadi aku bakal menggunakan layer kedua ini. Kemudian kita ubah posisinya menjadi layer pertama. Dan kita ubah blendingnya menjadi art. Kemudian kita masuk ke menu brush. Di sini aku bakal menggunakan kuas yang keras. Untuk size aku mengaturnya menjadi sekitar 110 pixel. Dan untuk opacity menjadi sekitar 20%. Dan untuk hardness menjadi 1%. Aktifkan zoom ability dan klik set. Dan kita ubah warnanya. Di sini aku bakal menggunakan warna pink terlebih dahulu. Kemudian gambarlah di bagian tulisan secara halus dan gradual. Jangan lupa, kita juga buat efek cahaya pada bagian tembok dengan menurunkan opacity. Dan ini adalah perbedaannya. Langkah berikutnya, aku bakal membuat efek neon box. Jadi buatlah layer kosong baru. Kemudian ubah warnanya menjadi putih. Dan pastikan kita masih dalam mode brush. Kemudian kita masuk ke shape atau bentuk. Kemudian gunakanlah bentuk yang kotak ini. Kemudian pilih fill dan klik OK. Cukup membuat kotak putih dan menempatkan pada bagian papan. Dan langkah berikutnya, kita akan membuat efek glow.
Seperti biasa, kita masuk ke layer, kemudian buatlah layer kosong baru. Dan kita ubah blendingnya menjadi Art. Dan aku bakal mengatur warnanya menjadi biru cerah. Untuk brush, kita tetap menggunakan settingan yang sama. Dan buatlah efek glow seperti ini. Dan ini adalah perbedaannya. Langkah berikutnya, kita akan mengekspor satu persatu, baik dari neon box di belakang dan tulisan neon di depan. Nah, untuk mengekspor tulisan neon, kita bisa sembunyikan layer glow dan neon box-nya. Kemudian klik ikon titik 3 di bagian kiri dan pilih save image. Dan otomatis gambar ini akan tersimpan ke galeri. Dan lakukan hal sebaliknya untuk mengekspor neon box. Dan yang terakhir, aku bakalan ekspor semuanya dengan memperlihatkan semua layer-layernya. Klik centang jika selesai. Langkah berikutnya, kita buka aplikasi KineMaster. Kemudian klik create new untuk membuat project baru. Dan gunakanlah aspek rasio 16:9 juga. Dan tambahkanlah sebuah foto yang pertama kali kita ekspor. Kemudian aku bakal panjangkan durasinya menjadi sekitar 10 detik. Kemudian kita masuk ke layer dan pilih media. Dan tambahkanlah sebuah foto yang kita telah beri efek glow atau efek cahaya. Dan kita masuk ke split screen, buatlah ini menjadi full screen. Kemudian aku bakal mengubah durasinya menjadi sekitar 0,3 detik. Lalu kita berikan animasi masuk menjadi fade dan ubah durasinya menjadi sekitar 0,1 detik. Begitu juga untuk animasi keluar. Dan lakukan hal yang sama untuk mengimport semua gambarnya. Dan langkah berikutnya, kamu bisa duplikat layer ini dan meletakkan di bagian lainnya untuk membuat efek kedipan. Ya, jadi kamu bebas melakukannya. Oke, jadi begitulah cara membuat efek kedipan lampu dengan menggunakan aplikasi PixArt dan KineMaster. Jadi basicnya adalah, kamu tinggal membuat efek glow atau efek cahaya di PixArt, kemudian gabunglah menggunakan aplikasi KineMaster. Aku juga menerapkan ini pada project lainnya, dan ini fantastic. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku, and see you next time.